menjual rumah yang saat ini ditempati, yeah. Dan itu memang rumah bersama dengan waktu itu dengan Mas Kiwil, ya kan. Tapi hal itu memang diambil ke Belum. Oke, mampu gue masih mati deh. Oke, Roh. Mereka update sedikit dong soal Bunda Rohima kan kemarin, yeah. Update status soal yang cukup bikin kaget ya, soal rumah Bunda Rohima. Iya benar. Dari sebenarnya dari awal tahun lalu, yeah. Bunda Rohima memang udah mengagendakan untuk menjual rumah yang saat ini ditempati, yeah. Dan itu memang rumah bersama dengan waktu itu dengan Mas Kiwil, ya kan. Tapi hal itu memang diambil keputusan untuk dijual karena kondisi keadaan Bunda Rohima lagi dalam posisi yang sangat tidak mengenakan, banyak yang harus dicukupi dan mungkin bantuan dari teman-teman termasuk saya pun nggak cukup juga kan, maksudnya untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan urusan anak-anak segala macam gitu kan. Jadi akhirnya dia konsultasi juga dan ngomong ke saya akan menjual rumah itu, dan juga saya juga coba nawarin ke teman-teman juga, tapi ya namanya jual rumah ya bukan kayak kita jual kacang goreng, jadi butuh proses waktu juga, dan ada pun yang datang nawarnya terlalu rendah karena kondisi ekonomi kita juga lagi begini gitu ya kan. Jadi Bunda kayak sabar-sabar aja dulu, mungkin belum waktunya, pasti akan ada waktu yang tepat. Untuk sejauh ini bertahan ya udah Bunda kayak ya coba untuk kayak saya kasih bisnis juga kecil-kecilan, jual-jual apa, atau saya kadang ikut membantu entah dari pendidikan anak-anak juga. Dan kebetulan juga si abang kan kerja di tempat saya di tambang di Kalimantan, jadi ya setidaknya dengan itu Bunda ada dukungan dari teman-teman, dari saudara, bukan hanya saya tapi banyak teman-teman juga yang masih support, yang masih mendukung Bunda gitu. Tapi memang nggak mudah jadi Bunda saat ini karena ya sangat memprihatinkan gitu, apalagi dia habis operasi juga kemarin kan, operasi kaki dia yang patah, terus dioperasi di Turki, ternyata dipaksain jalan waktu dia pulang ke Indonesia yang kami jemput itu. Akhirnya kakinya, pernya apa, patah lagi dua atau tiga ya, patah lagi gitu. Jadi akhirnya harus melakukan operasi ulang. Okay. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya memang tidak mendapatkan nafkah dari, karena kan anak-anak juga kan masih sekolah ya. Ya itu sih yang selalu Bunda curhatin ke saya ya. Bunda tuh bukan kayak apa sih, bukan kayak nagih-nagih apa gitu. Tapi kan itu kan kebutuhan yang harus dipenuhi. Orang aja hidup butuh makan, butuh ini, akomodasi segala macam gitu. Ya saya sih menyarankan atau gimana ya, ini bukan sebenarnya dari ranah saya juga untuk bicara, tapi semaksimal mungkin ketika kemarin Mas Kiwil pergi ke tempat saya di Pontianak pun saya suka kayak, Mas ingat anak-anak loh, saya bilang kalau misalnya Mas dapat duit ya setidaknya ada buat anak-anak sisihkan, karena itu merupakan tanggung jawab Mas Kiwil. Ya Mas Kiwil nggak perlu diingatin lagi sih, udah tahu ya harusnya gitu. Tapi Mas Kiwil iya Bebep, iya pasti gitu. Dia paling kayak gitu doang, dia kayak dia bercanda gitu. Terus Teh Penti juga sebenarnya kalau misalnya dulu ya ada duit biasanya dia alokasikan buat anak-anak, tapi nggak tahu juga mungkin karena pendapatan mereka atau hasil Mas Kiwilnya jobnya kurang gitu kan, kita nggak tahu juga kan sekarang. Ya mungkin itu juga yang menyebabkan tersendatnya biaya ini tadi gitu, untuk anak-anak. Tapi apapun itu harusnya saling berusaha aja lah, namanya anak-anak kan kebutuhan itu nggak bisa nunggu loh, nggak bisa ditunda-tunda. Orang makan nggak makan ya mati, bisa mati nggak makan kan. Tapi kan mungkin berharap sama orang lain terus, ulurkan tangan terus sampai kapan gitu kan, harusnya dipikirkan itu. Kasian bundanya sih, saya kayak sangat prihatin sama Bunda, udah lagi sakit harus ngebatin terus, ngerti kan, ngebatin harus kayak kalau curhat tuh udah kita kayak udah sedih aja. Berarti gitu. Dari lama apa curhat perihal ingin menjual rumah? Dari awal tahun lalu sebelum dia berangkat ke Turki aja dia udah kayak kalau misalnya ini gue mau jual rumah Eva gitu, nanti uangnya sebagian mau beli rumah baru yang kecil, yang agak kecil kayak BTN gitu, sebagian mau buat usaha kayak gitu. Berapa sih rumah yang rencananya mau dijual? Berapa? 1M gitu. 1M. Tapi memang belum ada yang cocok ya. Belum ada yang cocok. Ada yang nawar kayak murah banget cuma berapa ratus juta. Jadi kan
sedangkan rumah itu ditaksir lebih dari itu gitu maksudnya. Jadi ya Bunda mau lepas juga dilema, karena kan dengan uang yang mereka tawar itu sangat minim, jadi nggak bisa juga kayak jual apa kacang goreng gitu. Berarti dengan pasca kemarin habis operasi sendiri, pembiayaan itu udah sokap dari BPJS, tapi untuk pengurusan segala macam ya saya dan teman-teman Bunda dan keluarga yang suruhan ya. Oke, artinya patungan ya. Artinya untuk Bunda Rohima sendiri, so memang kan kita tahu sempat berdagang di depan rumah, jualan makanan, apakah itu masih juga udah nggak operasional lagi karena Bunda kan kakinya lagi ini ya, lagi sakit. Terus juga Bunda kemarin dipaksain untuk buat kayak cemilan kayak balado, singkong balado, tapi dia kan harus pakai alat gitu ya untuk menjaga kakinya yang lagi sakit itu. Akhirnya kayak bengkak itu kan nggak baik juga buat kesehatannya untuk proses penyembuhan kaki, karena kan kakinya harus butuh benar-benar istirahat, nggak boleh dipaksain untuk kayak berdiri terlalu lama atau dipaksakan untuk jinjit apa injak kaki, karena dia harus kayak gantung gitu pakai alat, nggak boleh diinjakin dulu. Jadi itu yang membuat Bunda untuk saat ini off dulu untuk dagangannya, karena juga butuh modal juga lo lagi kan gitu. Pembiayaan sendiri sehari-hari ya dari teman-teman balas kasihan juga gitu, kayak beli ya macam-macam, anak-anak sekolah segala macam kayak gitu. Berarti pure memang teman-teman kita semua ya, memang pasti ada aja ya dibukakan rezeki, ada aja dari teman-teman Bunda, dari saya juga sebagai sahabat beliau yang terus mensupport beliau. Tapi Kak